bergembira bersama. Sesaat lagi Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh produser saya ini ya. Sebagai produser musik di sini harus tahu betul potensi kamu di mana. Oh, aku ini sangat berbakat untuk nyanyi. Oh, oke. Okay. Ya. Saya enggak tahu kenapa banyak suara ketawa karena saya serius. Enggak apa-apa. Ya. Mungkin itu orang-orang yang enggak percaya akan potensi kamu. Itu dia, ya. Kamu biasa nyanyi di mana? Udah ada di kafe atau bikin biasanya di rumah? Oh, baik. Iya, bangun tidur, ku bangun terus mandi. Okay. Iya gitu. Iya. Kalau gitu boleh saya tes kamu menyanyi? Iya boleh. Karena akhir-akhir ini banyak yang suka ngetes saya menyanyi. Iya. Emang kamu ke label-label rekaman banyak sekali ya pengalaman kamu ya? Saya kaget-kaget aja gitu tiba-tiba tes. Iya. Jadi saya udah siap. Mau nyanyi lagu ya. Apa? Saya mau nyanyi, boleh dipilih mungkin. Oh, saya mau nyanyi yang lebih ini ya, ceria, Balonku. Oke. Ya. Balonku ada lima rupa warnanya. Bagus. Hijau, kuning, kelabu. Yes, itu dia. Merah muda. Bukan mengcasting penyanyi cilik. Oh memang bukan, tapi sebagai penyanyi profesional tuh harus bisa apa aja. Ah iya benar, ya. Siapa tahu ada event di anak-anak kecil gitu bener, ya. Benar. Seperti tahun. Serah terima ketua kelas TK gitu ya. Iya oke, okay, baik. Iya. Lagu dewasa bisa? Lagu dewasa. Lagu barat atau lagu Indonesia bisa? Bisa. Oke. Okay. Mungkin bisa dipilih? Lagu perempuan itu Raisa. Raisa yang mana nih? Raisa yang terkadang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak dung tang tang. Coba. Terkadang aku tersadar. Baik, nadanya cakep. Cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Ah iya itu dia. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Bagus. Saya suka elemen of surprise. Seorang diva itu harus ada elemen of surprise. Bukan hanya pada musisi, pada penonton pun surprise. Sesuai lagu kesukaan saya, Balonku. Meletus dar. Kaget. Oke. Okay. Yeah. Sebuah konsep yang wow. Sebentar ya, saya cari aspirin dulu, saya sakit kepala ya. Jangan dong. Oh, gini aja, yeah. Kalau enggak saya kasih kamu vocal coach ya. Di sini kan di label ini banyak sekali penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal. Oh iya. Gitu, dan mudah-mudahan beliau ini bisa ngebantu kamu untuk bisa ya memulai karir kamu dengan baik atau mungkin bisa ada duet-duet dulu. Oh boleh tuh, boleh dicoba. Boleh. Boleh ya. Kita panggilkan, ini dia pelatih vokalnya. Silakan siapa? Masuk. Mas. Ini pelatih vokal sekaligus. Wah. Wow.
Wah. Dia ini selain vokal, pelatih vokal, dia juga pelatih anjing balap. boleh kenalkan? Halo. Mas. Halo. Aku Amanda. Aku Bidi. Bidi. Bidi, betul. Nama aku Garing. Garing. Oh iya. Kacamatanya keren banget. Ya. Harusnya sebelah merah, sebelah biru. Kalau nonton Joshua kayak keluar dari TV. Ya, anak ajaib. Ini. Mas Garing, ini ada penyanyi baru titipan dari produser kita yang satu lagi. Ini. Oke, bro. Aman, bro. Bro. Oke, berarti ini titipan, kita mau latih dia. Ya. Oke, siap. Kamu ikutin aku ya. Oke. Bila kita harus berpisah, sudah biarkan ini semua. Bila, bukan Mila. Mila. Nak talent. Apa, Mila? Pelan ya? Iya, pelan. Kalau... Bila. Itu, ya, mau yang itu? Ya. Atau mau yang Dream Like a Key? Dream lagi Ki? Iya. Mimpi adalah kunci. Oh itu dulu. Untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau memelihat laskar pelangi. Takkan terlihat waktu. Oke, siap? Mimpi. Mimpi. Adalah. Yuk, pelan-pelan. Yuk. Ini adalah kunci. Mimpi. Mimpi adalah kunci. Mimpi. Mimpi adalah kunci. Tenang aja. Mimpi bukan Mimi. Mimi perisang. Hendro, ya. Mimpi adalah kunci. Bagus itu. Bagus. Tua gak pat manem jupanan lu. Ketemu. Ayo kamu harus jadi penyanyi terkenal. Ya. Biar keren ikutin kakakku ya. Ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Ya. Di nada rendah ya. Ya. Duh. Oke. Di depan teras rumah, warna merah jamu. Saya bingung kalau bapak nyanyi itu kenapa mesti kayak udang ebi gitu. Menghayati. Oh, iya. Menghayati. Bukan hanya vokal yang akan dilatih juga masalah stage act. Performance. Yes. Okay. Ini tangan main ya. Tak. Do you have to leave me? Ayo tak kakinya. Tak. Ayo tak. Gimana jadinya nih? Ada kansnya nggak untuk? Kalau untuk ini sama sekali nggak ada kans. Kenapa? Ya. Kenapa? Kalau dia mau nyanyi kayaknya nggak ada kans. Tapi kalau mau kerja di kafe mungkin saya ada teman yang bisa bawa dia kerja. Gak usah. Kayaknya kurang bisa dipercaya deh. Iya maksudnya. Jadi gini, sebenarnya sulit buat melanjutin proyek ini, Mbak Amanda. Tapi saya melihat potensi di diri kamu. Tapi daripada nggak jadi, nggak pasti, mendingan aku kasih kamu yang pasti-pasti aja. Apa yang itu? Bisa bikin kamu jadi artis. Apa? Nih. Ini dia! Aku mau minta maaf ya ke seluruh Indonesia kalau suara aku tuh gak sesuai harapan. Yeah. Tapi kalau boleh tahu, itu yang kamu pegang apa ya?
Kok tiba-tiba menarik sih? Nah, ini aku yang mau kasih tahu kamu. Ini udah pasti semua orang akan suka sama smartphone sekeren ini. Smartphone terbaik untuk Ramadan kamu, 64 megapixel champion camera, 256 GB champion memory, the real champion di kelasnya. Realme C55. Banget. Iya dong. Nama ini namanya Sun Shower Design. Perpaduan warna sinar matahari dan rintik hujan. Perpaduan yang serasi kayak aku dan kamu. Ya. Yeah! Bisa aja kamu. Aku tuh cinta berat. Sini dong deket-deket. Ya. Yeah. Aku pegang erat-erat. Oh, balonku kali ya. Mau dong. Eh, ini harganya berapa? Ah, harganya 2 jutaan aja. Dengan harga segitu, tapi ini paling unggul di kelasnya. Hah? 2 juta. Lama. 2 juta dapat smartphone canggih. Iya. Coba cek keunggulannya dulu deh. Emang Realme C55 ini selain desain, apalagi nih singgulnya nih? Unggulnya? Jangan suka ngeremehin. Realme C55 ini kameranya champion banget. Punya 64 megapixel AI camera. Dan kalian tahu nggak kalau Realme C55 ini yang punya kamera 64 megapixel pertama di kelasnya, di kelas harganya. Jadi hasil fotonya bagus banget. Pas buat kamu yang mau jadi model, jadi nggak perlu-perlu mahal, mahal-mahal untuk dapetin foto kece badai. Pasti hasilnya jadi super kece dan trendy banget. Wow. Aku mau dong coba difotoin, mau. Bisa nggak? Okay. Aku pengen lihat soalnya hasilnya tuh kayak gimana. Ntar ya, aku fotoin ini kamu. Ya. Oke. Okay. 12, 13, 14. 27, 26, 25. Oke. Nih. Udah deh. Mana? Coba lihat hasilnya. Melihat hasilnya? Iya dong. Gimana? Lihat hasilnya. Oh, wow. Sebagus itu loh. Jernih, detail. Ih, ini sih benar-benar champion. Champion banget kan? Boleh uga nih. Iya. Apalagi fitur championnya. Masih ada 256 GB champion memory. Ditambah RAM sampai 16 GB. Ngeri banget kan? Yoi. Jaminan gak nge-lag. Cuma Realme C55 yang punya memory segede gini di kelas harganya. Wow. Kameranya udah cakep, memorinya gede. Aku suka banget. Iya, Realme C55 ini juga bisa menunjang karir kalian. Amanda Jegel kalau mau jadi artis yang lebih tinggi lagi, ya. Mau bisa jadi model, ya. Bisa banget pakai handphone ini. Wow. Konten kalian pasti tetap cakep. Keren banget, semua orang harus tahu nih tentang Realme C55. Yes. Cocok dibawa pas lebaran, foto-foto lebaran bareng keluarga pasti cakep nih. Ya. Jadi jangan ragu, momen lebaran bentar lagi, sempurnakan Ramadan bersama keluarga dengan Realme C55. Langsung aja di brand store Realme terdekat atau di e-commerce kesayangan kamu. Wah, aku gak sabar pengen punya. Iya dong, Realme C55, smartphone terbaik untuk Ramadan kamu. Oke, sekarang saatnya Realme mau bagi-bagi hadiah ke penonton di rumah. Sekarang saatnya kita quiz. Kalau kita bilang Realme C55, kamu bilang smartphone terbaik untuk Ramadan kamu. Yes. Realme C55. Smartphone terbaik untuk Ramadan kamu. Bagus. Dari siapa di mana? Gitna di Kramajati. Ya, siapa? Mbak Gitna di Kramajati. Oke, pertanyaannya. Sebutkan berapa megapiksel kamera dari Realme C55. A, 64 megapiksel AI kamera. B, 2 megapiksel. A, 64 megapiksel AI kamera. Batu, selamat kamu dapat 1,5 juta rupiah plus 1 buah smartphone Realme C55. Selamat 1,5 juta deh, ditambah 1 HP. Dapat HP, mantep nih. Realme C55. Realme C55. Angkat man. Realme C55. Smartphone terbaik untuk Ramadan kamu. Ya, dari siapa di mana? Wiwi dari Sumedang. Sumedang. Ibu Wiwi. Oke, pertanyaannya Ibu. Takjil apa yang bisa dinego-nego? A. Es cendol. B. Es cincai. Cincai lah. Cincai. Jawabannya adalah B. Es cincai. Batu 3 juta rupiah. Selamat 3 juta deh.
pacar di tanggung pemenang. Realme C55. Smartphone terbaik untuk Ramadan kamu. Terima kasih, baru saja Anda saksikan Sahur Lebih Seger yang dipersembahkan oleh Di mana?